Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu bersama Konstantin Palawan untuk mengikuti perkembangan di sana. Silakan Konstantin. Terima kasih Aisyah, salam sejahtera. Seramai 131 individu ditangkap melibatkan pelbagai kesalahan dalam op sarang selama 2 hari di Kampung Bangau-Bangau Semporna bermula Isnin. Daripada jumlah itu, seramai 105 individu disyaki terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah, 24 akibat kesalahan di bawah Akta Imigresen 1999/63, manakala seorang diberkas di bawah Akta Senjata Api. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah DCP Datuk Zaini Jas, dalam ops ini, polis menahan 3 lelaki tempatan dan 4 lelaki warga asing serta 2 wanita warga asing berumur 20 hingga 50 tahun selain merampas dadah seberat 243.95 gram dianggarkan bernilai RM16,500. Kesemua mereka ditahan atas kesalahan di bawah Seksyen 39B, 39A, 2, 39A kurungan 1 dan 12 kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, seramai 96 individu lagi iaitu 94 lelaki dan 2 wanita ditahan di bawah Seksyen 15 kurungan 1 kurungan A Akta yang sama. Penjenayah telah dapat ditangkap dengan pelbagai kesalahan yang merangkumi Akta Dadah Berbahaya seramai 105 orang, Akta Senjata Api seramai seorang dan Akta Imigresen seramai 25 orang yang membawa keseluruhan pesalah seramai 130 orang. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Semporna. Dalam pada itu, pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kontinjen Sabah turut mengesan 4 individu yang aktif dalam kegiatan pengedaran serta penjualan dadah dan akan diambil tindakan segera di bawah Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985. Sementara itu, seorang nelayan berusia 55 tahun ditahan kerana kesalahan di bawah Seksyen 8 kurungan A Akta Senjata 1960 yang membawa kepada rampasan 1 laras pump gun dan 8 peluru hidup milik lelaki tersebut. Turut dirampas 3 buah kenderaan bernilai RM98,000. Operasi yang tamat pukul 12.30 hari semalam disertai 287 pegawai dan anggota keselamatan termasuk pasukan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM), pasukan gerakan am PGA, pasukan polis marin PPM, pasukan gerakan udara PGU dan Rabbit Team IPK Sabah. Para pemandu jalan raya di negeri ini dinasihati agar tidak memandu di bawah pengaruh alkohol, lebih-lebih lagi menjelang musim perayaan. Ini kerana kebanyakan kes kemalangan yang berlaku disebabkan oleh pemandu mabuk dan hilang kawalan sehingga mengakibatkan kematian insan yang tidak bersalah. Menurut Pengerusi Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR Sabah, Dato' Peter Anthony, statistik dunia menunjukkan 35% kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh pemandu yang dipengaruhi alkohol. Dato' Peter yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur menambah, rata-rata kes kemalangan jiwa melibatkan golongan muda yang masih jauh perjalanan hidupnya. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan pelancaran kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri sempena Hari Krismas di Astaka Padang Pekan di Tenom. Teks ucapan beliau disampaikan oleh pembantunya, Datuk Haji Abdul Muiz Picho. Datuk Peter yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melalap memberitahu, kawasan yang berisiko kemalangan maut di Sabah adalah Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Keningau, Ranau, Lahadatu dan Penampang. Sehubungan itu, beliau berharap supaya sepanjang kempen musim perayaan ini, pemantauan dan penguatkuasaan di jalan-jalan di daerah-daerah ini dapat dilaksanakan secara aktif. Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS memerlukan kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan persekutuan mahupun negeri untuk melahirkan lebih ramai usahawan muda wanita berjaya di negeri ini. Kerjasama itu penting untuk membolehkan pelbagai keperluan usahawan dapat disediakan terutama melibatkan dana untuk mengembangkan lagi perniagaan yang diceburi.
Menurut pengerusinya, Datu Dr. Haja Tarsiyati Z. Taman, bantuan keuangan ini amat diperlukan sebagai modal operasi untuk menghasilkan produk perniagaan selain modal pusingan untuk memasarkan produk sedia ada. Yang kritikal sekarang ialah keuangan. Kalau boleh, geran ataupun subsidi. I think mereka ini sangat-sangat memerlukan bantuan keuangan untuk tahun depan. Kalaulah ada budget atau funding dari kerajaan negeri, lebih ramai lagi usahawan wanita muda dapat dilatih. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama pemberita RTM di pejabatnya di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Dalam perkembangan sama, Datu Dr. Haja Tarsia turut menggalakkan usahawan muda wanita untuk mempelajari sekaligus menggunakan aplikasi media sosial untuk mempromosikan produk jualan dalam pasaran lebih luas. Ketika ini, lebih 60% usahawan wanita yang mendapat bimbingan di bawah MPWS telah menggunakan aplikasi media sosial untuk mempromosi dan memasarkan produk mereka. Antara produk yang diusahakan termasuklah barangan kraf tangan, fashion, kosmetik dan makanan. Pantai bebas sampah, itu harapan sukarelawan daripada Misompuru Homestay Kudat yang menjalankan tanggungjawab menjaga kebersihan 8 pantai sekitar daerah Kudat. Inisiatif Indap Desa tersebut turut mendapat kerjasama penduduk setempat dan para pelancong. Laporan lanjut kita bersama-sama wartawan Juliana Bangot yang menyertai aktiviti membersihkan Pantai Kelambu yang merupakan satu daripada 8 pantai terlibat. Bersih dan indah, inilah hasil pengorbanan sukarelawan tersebut dalam menjaga kebersihan pantai sekitar Kudat. Mereka secara berkala turun membersihkan kawasan sekitar pantai bagi memastikan tidak ada longgokan sampah yang boleh mencacatkan pemandangan. Sejak beroperasi pada tahun 2000, Misompuru Homestay Kudat secara sukarela menyelaras usaha menjaga 8 kawasan pantai sekitar Kudat, antaranya Pantai Kelambu, Pantai Terongkongan, Pantai Tindakon, Pantai Kampung Ngayau Baru, Pantai Tanjung Bangau, Pantai Babang Jamal, Pantai Tanggui dan Pantai Tajau Laut. Ada 3 perkara lah. Pertama, kita bersihkan hari ini. Keduanya, kita akan kekalkan kita punya mentality untuk kekal teruskan pembersihan di pantai. Dan yang ketiganya ialah kempen. Kempen ini maksud dia kalau sekarang ini Misompuru Homestay akan sedaya upaya untuk menjaga Pantai Kelambu ini supaya dia sentiasa bersih melalui tenaga masyarakat, maksud dia community setempat sini. Komitmen yang ditunjukkan turut mendorong penduduk setempat menyertai usaha murni ini sekaligus mengubah mentaliti mereka agar tidak membuang sampah merata-rata. Program yang sangat baguslah untuk Pantai Kelambu karena ini adalah satu terikan pelancongan di Pantai Kelambu ini. Memang ada kebaikan daripada kampung Bawang Jamal, terutama orang kampung di sinilah. Ini salah satu kerjasama yang bagus di mana pembersihan pantai bukan hanya untuk community setempat, tapi orang luar pun mendapat manfaat juga. Kebersihan pantai ini merupakan tanggungjawab semua pihak untuk kepentingan penduduk setempat dan juga alam sekitar serta industri pelancongan di negeri ini. Sementara itu, pelancong asing turut menyokong dan memuji usaha pembersihan pantai ini. I think it's a really good opportunity for people to come and try to make an effort to preserve Borneo and the area around and make it nice, and people will enjoy to come here. It's really important that we start to make an effort to clean it up, take it away, dispose of it properly, and it's really nice to see a group of people here in the community who are organizing, coming together, making the effort to do this, to clean it up. Lembaga Pelancongan Sabah juga mengakui tahap kebersihan kawasan pantai di negeri ini termasuk Kudat semakin baik. Tahap kebersihan pantai di seluruh Sabah ini generally adalah memuaskan. Cuma
cabaran dia adalah sampah-sampah itu datang dari laut. Kadang-kadang kalau air pasang kan, air pasang sampah itu akan datang ke laut. Semoga inisiatif ini akan berterusan dan lebih banyak pihak tampil melaksanakan program pembersihan pantai bagi memastikan pantai di negeri ini terus menjadi tumpuan pelancong kerana Sabah merupakan antara 10 terbaik di dunia untuk melihat keindahan matahari terbenam. Juliana Bangot dan juru kamera Zulfamih Zulkifli untuk RTM. Pasukan bola sepak Sabah kini dalam proses pemilihan 3 pemain import yang akan beraksi bagi Liga Perdana musim depan. Ketua Jurulatih Julius Atim kata, sesi pemilihan pemain akan bermula hari ini sehingga Jumaat. Ketika dihubungi pemberita RTM, Julius berkata pihaknya telah menghantar surat jemputan kepada beberapa pemain import termasuk dari Afrika dan Asia bagi pemilihan kali ini. Beliau berharap Sabah Rhinos dapat mencari pemain import baru yang lebih baik. Jika tiada pemain import sedia ada, akan dikekalkan. Tegasnya, penilaian secara langsung amat penting untuk menentukan sama ada mereka boleh bermain dalam suasana baru atau sebaliknya. Sabah Rhinos hanya mengintai 3 kekosongan bagi pemain import kerana kontrak pemain import dari Serbia, Radoja Ponovic, akan tamat Mei tahun depan. Ditanya mengenai keperluan untuk memanggil semula pemain Sabah yang bermain untuk negeri lain, Julius berkata pihaknya sedang mempertimbangkan perkara itu dengan menilai semula prestasi terkini pemain dan faktor kewangan. Mengakui persiapan mendepani Liga Perdana musim depan amat singkat berikutan permasalahan sebelum ini, beliau berharap Sabah Rhinos mampu berada dalam Liga Super 2020 seperti yang diharapkan pemangku Presiden Safa, Datuk Peter Anthony. Sekian berita dari Sabah untuk N7 pagi ini. Kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.